Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Hari Arifin, di channel yang selalu memberikan tutorial, trik, dan tips seputar dunia menjahit. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, komen, share juga ke sosial media kalian, juga ke teman-teman penjahit lainnya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara memasang dinamo yang betul. Nah, di sini saya menggunakan jenis motornya itu dinamonya yaitu merek e, MTR ya. Jadi untuk jenis e, dinamo seperti ini untuk mesin jahit hitam itu bermacam-macam. Ada merek nasional, MTR, e, merek Singer juga, merek YKK dan merek yang lainnya. Nah, Dinamo seperti apa sih yang direkomendasikan? Nah, sebenarnya untuk jenis dinamo ini, untung-untungan ya, kadang ada yang awet, kadang dipakai satu bulan sudah mati. Nah, untuk yang biasa berada di pasaran itu bermacam-macam memang, tapi silakan teman-teman pilih sesuai kebutuhan masing-masing ya, sesuaikan juga dengan budget karena. Uh, biasanya dinamo yang bermerek itu harganya agak mahal. Jadi di sini saya kemarin hanya menggunakan merek MTR yang harganya Rp65.000. Ini 7 tahun yang lalu ya. Uh, tidak tahu kalau uh, sekarang harganya ini berapa, tapi ini sudah 7 tahun yang lalu dipakai sampai sekarang tapi masih awet seperti ini. Nah, daripada kalian penasaran bagaimana sih cara memasang dinamo yang baik dan benar Nah biasanya juga Lama-lama dipakai biasanya ini nyetrum ya. Bagaimana cara mengakalinya, saya juga sudah pernah menjelaskan. Silahkan kalian cek videonya di atas ini ya. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak uh, ketinggalan informasi yang lainnya. saat pembelian dinamo mesin jahit hitam, apa aja sih yang ada di dalam? Oke, akan saya uh, sebutkan satu-satu ya. Biasanya di dalam box atau di dalam kardusnya itu berisi yang pertama yaitu ada uh, karet untuk uh, dinamo yang digabungkan ke handwheel mesin jahit Selanjutnya yaitu ada dinamonya sendiri ya, nah seperti ini ya dinamonya ya. Di sini saya menggunakan merek e, MTR ini, ini sudah hampir 7 tahun saya gunakan. Untuk harganya kemarin itu saya membeli hanya Rp65.000 e, ya. Untuk jenis dinamonya seperti ini. Nah seperti ini ya bentuknya ya. Nah ini sudah terpasang seperti ini. Nah apa sih fungsi dari e, baut yang ini? Dengan jaga yang ini ya. Jadi ini penyetelan ketika dinamo sudah mulai kendor. Jadi silahkan ini digeser ke kanan atau ke kiri untuk mengencangkan feedbacknya atau karet yang menggabungkan dari puli dinamonya ke handwheel mesin jetnya. Nah ini ya. Selanjutnya yaitu ada ini ya baut pengunci ke badan atau kepala mesin jahitnya. Selanjutnya yaitu ada pedal ya. Nah, ini ya. Ada pedal dinamo mesin jahitnya. Nah, ini sudah saya ganti karena kemarin sudah putus. Jadi saya ganti eh, jack jackannya yang seperti ini. Nah, kenapa di sini saya kasih nah, seperti ini ya. Ini untuk mencegah saat menginjak Pijakan terlalu lama biasanya ini panas, ya. Jadi, saya sengaja gunakan seperti ini untuk menghindari dari panas. Jika kalian tidak menemukan spons yang tebal seperti ini, silahkan kalian menggunakan sandal saja, ya. Saat menggunakan mesin jahit hitamnya, jika sudah diganti dinamo seperti ini, nah, kebetulan ini saya punya seperti ini, jadi saya gunakan saja, nah. Alat-alat apa saja sih alat-alat pendukungnya ya untuk memasang eh, dinamo mesin jahit pada mesin jahit hitam. Nah alat-alatnya yaitu yang pertama ada ini ya kunci pas ya ini untuk memasang baut ke bagian bodi mesin atau kepala mesinnya ini ya. Ini baut ukuran 12 ini ya. Bisa juga menggunakan eh, ini obeng minus atau obeng plus jadi sama saja. Ya nah, ini pas ya. Selanjutnya yaitu ada. Nah apa sih fungsi dari selotip ini? Nah di sini saya akan menjelaskan. Kemarin saya sudah memberikan tips atau tutorial bagaimana cara mengatasi mesin jahit yang nyetrum. Nah pada bagian eh, tertentu biasanya eh, menghasilkan energi listrik ya nah awalnya ah. nah asalnya dari mana nah asalnya yaitu dari dinamo kemungkinan ada yang eh, listriknya pada bagian listrik yaitu menyentuh pada salah satu eh, body pada dinamo mesin yang jelas ini kan eh, menyambung ya Nah pada bagian cagaknya ini atau bagian pangkoknya ini kan tersambung ke bagian bodi mesinnya Nah itu yang bisa menyebabkan mesin jahit hitam kalian nyetrum Nah bagaimana sih cara mengekalinya yaitu silakan teman-teman buka pada dinamonya seperti ini ya di sini biasanya mendapatkan ring seperti ini kalian silahkan ambil selotip terserah selotip kertas atau bisa juga selotip eh, Plastik ya yang warna bening. Nah, selanjutnya yaitu kalian lilitkan di bagian e, baut seperti ini ya. Silahkan, teman-teman, lilitkan di bagian baut seperti ini. Nah, apa sih fungsi dari ini? Dari e, selotip. Nah, fungsinya yaitu untuk e, mengurangi e, tegangan listrik yang menyambung pada. Bodi mesin jetnya, nah yang jelas ini nanti hasilnya setelah dipakai seperti ini, ya. Nah, sudah jelas ini tidak akan menghantarkan arus listrik pada eh, badan mesin jet atau bodi mesin jetnya, ya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya pada bagian bodi mesin jetnya, nanti dikasih eh, kain atau kertas untuk eh, menghindari aliran alus listrik yang ke bagian badan atau bagian kepala mesin jacknya nah di bagian sini nanti ya ada nah di bagian sini ada eh, dikasih kain atau dikasih kertas saja untuk menghindari aliran listrik mengalir pada eh, body mesin jacknya oke langsung saja kita pasang untuk dinamonya ya Nah seperti yang sudah saya sebutkan barusan untuk area pada bagian body mesin jahit di sini saya kasih kain seperti ini ya, yang ini ya. Ini untuk mencegah uh, aliran listrik menyentuh pada body mesin jahitnya. Nah untuk pada bagian baut yang ini ya, yang barusan saya lilit pada uh, bautnya ini juga mencegah dari pangkon ke bagian uh, body mesin jahitnya juga ya. Ini karena pada pangkon ini langsung terhubung pada bodi mesin jahitnya, jadi cara mengakalinya seperti ini ya. Jadi, untuk hal seperti ini, silahkan kalian dicoba dulu karena tidak percaya. Ini khusus untuk uh, mesin jahit yang nyetrum ya. Jadi, coba kalian uh, praktekkan cara ini. Hal pertama yang harus kalian lakukan saat pemasangan dinamo mesin jahit yaitu. Silakan teman-teman pasangkan terlebih dahulu V-belt atau karet yang menyambungkan dari handwheel ke bagian dinamo mesin jetnya. Jadi silakan teman-teman langsung saja masukkan melalui handwheel ini ya. Nah, caranya seperti ini. Ini sangat mudah. seperti ini ya. Ini sudah masuk pada bagian handwheel untuk langkah selanjutnya, yaitu silakan pasangkan feedbacknya ke bagian puli yang ada pada dinamo mesinnya, ya, seperti ini, ya. Nah, lanjut. Nah, setelah terpasang seperti ini, silakan eh, baut ini kalian masukkan di bagian sela-sela bodi mesinnya ini, ya, di sini, ya, terletak di belakang. Eh, soket yang ke arah pedal mesin jetnya. Oke akan saya pindah ya. Lanjut kencangkan pada baut yang sudah terpasang ini ya. Terserah mau menggunakan kunci pas 12 seperti ini atau menggunakan uh, obeng minus seperti ini. Jadi silahkan sesuaikan dengan kehendak uh, teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan obeng minus yang agak besar Nah untuk penyetelan nya jangan sampai terlalu kencang juga jangan eh, terlalu eh, kendor jika terlalu kencang jalan dari mesin jetnya itu akan terasa berat terlalu kendor eh, bagian handwheel juga tidak akan berputar jadi untuk eh, pemasangan Feedbacknya ini jangan terlalu e, kencang, juga jangan terlalu kenal. Jadi, sedang-sedang saja, ya. Nah, sudah, ya, seperti ini, ya. Demikian tutorial kali ini. Semoga tutorial hari ini bermanfaat untuk kalian semua, ya, terutama untuk penjahit yang baru mau menggunakan dinamo mesin jahit untuk mesin jahit hitam kesayangannya. Nah, untuk kalian yang masih kebingungan atau masih... Ada hal yang mengganjal, silakan teman-teman tulis pertanyaan atau hal-hal yang lainnya di kolom komentar. Pasti akan saya balas melalui kolom komentar langsung atau melalui video seperti ini. Nah, karena ini saya menjawab dari salah satu subscriber saya, kurang tahu ya kemarin ya, tapi beliau meminta. Kepada saya, bagaimana sih, Bang, cara memasang dinamo mesin jahit pada mesin jahit hitam? Nah, saat ini saya sudah menjawab, ya. Jadi, saya tidak menyotong lagi, ya, untuk uh, subscriber saya. Oke, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semoga rezekinya dilancarkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.